Halo guys. Halo. Jadi kita lagi di jalan. Kita mau cari makanan takjil yang ada cuma di bulan puasa ya. Makanan yang aku kangen setiap tahun. Emang ya. Kamu mau cari makanan apa, sayang? Sebenarnya sekarang aku mau cari makanan yang aku belum pernah coba. Jadi coba kita lihat yang di beberapa tempat ya mungkin. Dan aku bakalan pilih makanan yang aku gak pernah coba. Tapi kalau ditanya makanan favorit aku, itu pasti apa? Kolak. Betul ya, kolak ya. Iya, kolak. This is soup Indonesia. Soup manis ya. Soup manis. Ya, oke. Ayo kita cari ya. Drive-nya ular. Kayak ular. Harus hati-hati sayang tuh. Ramai banget ya di luar ya. Semoga kita bisa dapat enggak rebutan. Let's go sayang. Yuk. Ke depan dulu. Nah, ramai banget. Iya, ramai banget. Kue-kue basah. Ini sayang. Gorengan. Oh, ini menarik ya. Ini apa? Ini apa ya? Mayo. Mayo. Oh, ada mayonesnya ya? Ada mayo, telur, keju, sama daging asap. Oh, ini semua dicampur ya? Iya, campur. Oh ya, boleh satu ya. Ini tahu satu boleh? Tahu. Buat kamu ya? Ini ada ini ya, kayak somay gitu ya? Iya, bakso. Oh, sedang kamu. Ini telur asin, udah asin enak. Telur kamu tuh. Oh, sama ini. Oke, ibu, yang mana? Kayak di Bali ya? Iya, itu pai susu. Pai susu ya. No, ini aku pernah coba ya, nanti aja. Ini kue pisang. Ini kue bugis, nah itu putu mayam. Oh, ini. Manis itu. Manis. Ini kayak rambut ini. Ya. Pakai sausnya. Kalau nanti kita campur di mana? Bisa nanti dicampur pakai. Oh, langsung di dalam. Pakai mangkok aja. Pakai mangkok ya. Manis itu. Ya udah menarik ini sih. Ini gula merah sama ini santan ya? Iya, gula merah sama. Ini kan rambut. Iya betul, kayak rambut. Ya. Mi. Ya, ini sama ini kue pisang. Ini kue pisang nih Bugis. Tepung beras, tepung ketan. Kalau ini apa? Itu pisang. Menarik banget ya ada pisang. Kalau putih warna itu apa? Putihnya tepung kue. Tepung kue. Coba ya. Aku udah pernah, ya. Belum. Aku udah pernah. Kan? Oh, ya. Tahu aku tahu. Tepung ketan ya? Beras. Oh, beras. Beras. Terus ini cuma dikasih pandan doang warna hijau ya? Iya, warna hijau. Sama gula merah. Oke, berarti ada ya. Ya udah, kita aja. 32. Bayar. 32 bayar dong. Jelly ya? Jerry creamer. Oh, jerry creamer. Ya. Enak kok kayak dingin sayang. Ya. Dalam apa? Es ya. Es. Enak. Ini apa nih? Kutipi. Itu campur itu agar-agar, jerry semua. Oh, aku tahu ini. Nah, ya, jerry. Mau coba? Iya, Pak. Mau. Oh, minumnya segar-segar sih. Iya, ada banyak ya. Ngiler kamu. Ini juga enak. Iya, jatuh. Kopi buah. Ini kan enak coba. Ini juga enak. Itu pesus. Ini pie. Kenapa green lucu tea, ya? Green tea. Oh green tea, oh ya mau coba sih. Kalau green tea unik-unik ya. Iya. Ya ini aja. Taruh dua. Ya. Berapa? 20. Oh itu 15 sama itu 5.000 ya. Ya. Jadi 20.000. Ya 20.000. Oke. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya. Iya. Okay. Cukup sayang? Ya, kayaknya udah banyak. Ya, kita bawa dulu ya. Ya. Okay. Udah guys, kita tadi udah beli banyak banget makanan dan makanan yang aku gak pernah coba. Unik-unik ya? Unik banget, ada kayak orang juga agak ramah ya.
Iya, lama. Betul. Dia ngasih tahu tadi. Terus mereka kasih, wah ini coba, ini coba, coba. Ini masaknya lama, kamu harus coba. Aku sambil kayak, aku harus belilah orang tadi masaknya lama beberapa jam. Ada beberapa yang agak lama ya. Penasaran banget. Jadi kita, ayo kita coba. Mulai dari minum. Plastik. Ini nih, apa? Jelly ya? Tadi katanya apa? Jelly ya? Wah, wow, ini segar banget ini. Mulai dari minuman. Jadi ini salah satu jelly ya. Ini jelly kayak gini. Wih, wow. Awas. Please jangan, jangan jatuh di jeans aku. Nah, ini yang kedua. Katanya nggak pakai warna. Oh, warna itu, ya, itu warna asli. Warna jadi asli. Bagus banget buat kesehatan. Ya. Itu aku yang bilang. Ini bagus banget. Ya, bagus ya? Ya, waktunya makan. Makan. Kita coba. Minum. Minum dulu. Minum dulu dong. Ya, ya. Oh, iya. Jadi gemuk ya. Waduh. Oke, jelly dulu ya. Iya. Gimana? Rasa tepung beras. Manis. Tapi kalau buat kamu mah nggak asing kayaknya ya. Aku cium aromanya nggak asing. Enak banget ya? Enak sih. Buat buka puasa ya. Enak. Wah. Coba. Apa lagi nih? Coba deh. Ini ada banyak air dan jelly-nya juga nggak ganggu gitu. Bisa ya. Langsung minum tanpa ingin. Ya, sampai gigit. Mm-hmm. Langsung aja telan. Mm-hmm. Ya. Ini serius nih enak banget. Harga tadi 15.000, aku ingat banget. Ini 15.000. Kayak boba teh. Ya tapi ini enak, enak benar tau. Kayak boba ya. Ini kayak boba. Teh boba tapi bobanya kecil. Betul. Ya. Ada nangka? Ada. Kenapa? Kamu ada trauma ya sama nangka? Jangan ngikutin Maria dari awal pasti tahu. Mungkin ngerti Maria ada trauma. Oke, next ya ini ya. Ya. Gila nih, makanannya serius nih, enak-enak nih. Coba buka sepakainya. Nggak usah hati-hati. Oke, next-nya ya, pandan. Pandan. Lupa minta sendok tadi ya. Ya, udahlah. Apa. Enak aja dinikmatinya. Lembut ya. Ada gulanya. Lembut. Itu tadi berapa sih harganya ini? Tahu. Tahu ya? Kalau total kita habisin di 52. Total 52. Mhm. Buat sama banyak banget kita beli. Dompet aku masih yang. Ada. Ada. Enak. Ya, ini pasti enak nih. Ini bagus. Bagus. Kayak apa ya? Kayak puding. Bubur sumsum. Ah, bubur sumsum. Iya, bubur sumsum. Benar ya? Tapi ini tapi lebih ini, enak. Ya, ini agak ada teksturnya. Benar kan? Kalau bubur sumsum kan terlalu lembut ya? Ya, ini ada tekstur. Ini juga lembut sebenarnya, cuma ada rasa lain juga. Rasa pandan. Rasa pandan. Sama gula merah. Wajib coba sih guys, kalau kalian belum coba. Udah. Emang kamu tinggal di mana? Apa? Kamu tinggal di mana emang? Di Indonesia. Di Indonesia. Terus. Wajib coba guys, kalau kalian belum pernah coba. Kamu suruh orang Indonesia wajib coba. Oh ya mungkin. Ada yang belum coba. Okay. Jadi ya, betul. Aku sebagai betul. Hampir warga negara Indonesia. Gak salah. Mariana. Saranin kalian coba karena betul. Menurut lidah aku, lidah yang yang beda dari orang Indonesia ya. Lidah yang tanpa masalah. Tanpa cabe. Lidah yang apa? Masih apa? Masih ini. Masih biasa gitu. Masih pure ya. Masih pure tanpa rasa aneh. Wajib coba kalian. Karena enak ya. Ya. Aku udah mau coba. Aku mau coba rambut itu. Ini. Ya. Katanya harus dikasih gula. Ya, sama ini. Masukin tadi. Ya, masukin dan minumin. Minumin makan. Makan. Sorry nih guys, kita makan di mobil karena rumah ada renovasi ya.
Jadi banyak debu. Jadi kita nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang, debu banget. Nanti kita tidur juga di mobil. Ya, benar-benar debu banget. Aku aja tadi sini, aduh, enak. Makanya kita makan di sini aja lah, daripada di rumah ntar nggak bagus. Oke, masukin yang keluar, please. Wah, ininya ada. Hey! Ya, debunya. Kenangan dari rumah. Dikocakin. Dikocokin. Dikocokin. Nah. Tuh, udah berteman ya. Jadi boleh makan. Aku dulu atau kamu? Kamu dulu. Aku udah pernah makan sih. Pernah ya? Berarti aku nggak usah bilang wajib coba ya, kalian mungkin udah pernah coba. Bisa belum? So, ini kalau misalnya dicari, harusnya nyarinya ke traditional market, saya masih ada yang jual. Oh my god! Enak ya? Pasti tepung beras ini kayaknya. Apa sih, beneran enak nggak? Banget. Enak banget ya? Coba dong. Enggak. Kalau warna ini warna apa? Pink. Pink warna rasa strawberry. Wah, iya ya. Kemungkinan rasa strawberry. Coba dulu. Kalau ini hijau pasti pandan. Ya. Ya. Mungkin. Tapi enak. Iya, soalnya merah, pink apalagi ya? Juga rasa pandan. Kok pandan? Juga. Jadi, si ini rambut nggak ada rasa, tapi gula kasih rasa. Yeah. Pas dicampur rambutnya kayak mie, rasa bukan rasa kayak teksturnya mie, tapi rasanya manis. Iyalah, gula merah dan pandan. Dan enak, udah pasti enak. Aku suka teksturnya banget. Iya, benar. Jadi pas digigit. Gulanya keluar. Keluar. Terus di mulut. Ya memang di mulut. Banyak keluar. Dia kan gigit, dia kan ini mie kering. Jadi gulanya masuk kemana-mana. Pas kamu gigit, dia keluar semua. Jadi langsung manis kayak hidup. Keluar gitu ya. Ya. Maria nih kalau jadi juri MasterChef. Iya, aku berikan. Oke, kita udah kemanisan kayaknya, jadi kita ada apa ya, gorengan ya? Oh ya, yang mayones itu tadi ya? Keju, daging, mayones sama satu lagi, lupa. Tuh ya. Goreng. Semua yang digoreng itu pasti enak. Iyalah. Oke, apa ya? Pasti nggak mungkin dapat kamu, harus ke dalam. Oh iya. Ya. Masa kamu pesan? Harusnya aku dulu. Kamu dulu gigit. Iya. Memang biasanya kamu gitu, ngasih aku nih. Kamu dulu luarnya, ntar kamu dalamnya. Coba, enggak, aku udah gigit. Mampir dari sini. Pasti kriuknya di sini. No kan? No kan, no kan? Kruk, kruk. Ya sih, benar ada dagingnya tuh, ada kelasan ya. Dagingnya. Wah, enak. Aku udah kecium. Enak kalau atasnya nggak ada. Oh justru ada yang suka ya? Atas dulu karena kriuk sayang. Ya aku suka yang ada isinya. Enak. Udah enak, udah pasti enak. Ini jujur enak ini. Masih hangat. Ya. Ya. Enak. Aku sekarang gak tertempat di perut kue ini. Gini atau gini? Apa aja? Ya, let's see, gini. Masaknya lama, karena lupis. Enggak, layar, lapis, ada layar, betul. Berlapis-lapis ada layarnya. Kok apa tuh lupis jadi kamu? Sama ininya, lidah aku sekarang. Iya, padahal kamu gak mampir. Kayaknya terlalu ini, terlalu enak. Jadi aku lupa semua kata Indonesia.
Jadi ya, ada layer ya. Masaknya satu-satu. Coba berapa layer? Satu, dua. Jadi di sini 24 layer. 24. 24 kali giniin. Satu-satu. Satu-satu. Wajib coba. Karena udah susah masak. Iya. Semoga enak sih. Wah, oh, enak-enak. Ya, kamu coba pernah? Pernah lah, enak. Buka dong. Oke. Okay. Oh. Sikat. Hai nenek ini, hai. Kayak jeli ya. Oi, hai, makasih. Tapi kalau airnya hilang? Hah? Airnya hilang. Kalau di mulut sama? Sama ya. Buat apa dia banyak layer kalau ya. Kalau di mulut udah sama, biar kelihatan bagus. Bagus saja. Cuma memang rasa sama, ya kan? Kalau kayak gitu kayaknya agak ada coklat-coklatnya ada dikit yang hitam, ya. Kan rasa. Kamu lagi nyari rasa ya? Bukan favorit aku. Oh iya. Yang ini? Kayak rasa aneh gitu ya. Dia nggak ada rasa manis, tapi. Tapi ada pahitnya dikit ya di sini. Ada pahit, iya benar. Ya, benar. Nih. Aku tadi pikir mungkin aku salah ya. Ini pahit ya? Iya memang benar. Yang ini rasa pahit. Iya memang benar seperti ini. Dark coklat kali. Nggak tahu ini memang benar. Wajib coba buat apa menghargai pekerjaan ibu yang masak ini. Karena masaknya lama. Karena masaknya lama dan susah. Biar kan kelihatannya bagus, Instagramable. Iya. Jadi nanti kalau kalian makan bisa take foto buat Instagram. Kamu tau nggak? Ada yang modal lebih besar. Kalau dimakan campur satu-satu. Oh, kok bisa? Iya, aku ambil. Oh, ini kayaknya lebih menarik. Nggak, ini lebih kecil aja, tipis. Kalau yang lebih besar aku dulu makannya satu-satu ambil makan. Oh, ini menarik. Ya menarik. Ya. Buat anak kecil dulu, kalau masih anak kecil aku mengambil satu. Pasti yang nonton juga pasti pernah kayak gitu. Coba guys tulis ya kalau kalian dulu. Kalau kalian pisah-pisah satu. Pasti. Oke, next. Jadi ini unyu banget karena di sini ada pisang. Pisang gini. Pisang tuh. Kecil banget. Tuh, ini pisang. Pisang di nikah sama Puci. Ada pisang pakai baju Puci. Tuh. Pisang Puci. Pisangnya enak. Kalau ini aneh. Kenapa? Enak juga sebenarnya, coba rasanya aneh. Jadi gak ngerti. Masa gak ngerti? Aku kira mau ambil dari mulut aku. Sisanya aneh ya, biasa. Oh iya, memang seperti ini. Aneh ya? Enggak, memang seperti ini. Enggak aneh. Enggak enak buat aku. Enggak enak? Enggak aneh buat aku. Enak? Ya, enak sih. Tapi aneh ya. Kamu berasa ada santan enggak? Enggak. Santan? Enggak ada. Enggak, aku enggak rasa. Aku berasa santan. Sama asin ya. Boleh? Dia takut. Takut. Pisangnya dimakan. Soalnya kecil, harus dihabisin. Ayo. Nanti beli pisang utuh yang besar, lebih besar. Aduh, gak menarik. Aku mau satu gini. Iya sih. Oke. Yang terakhir, kue Bali. Hijau. Pai susu matcha. Oh, matcha. Ya. Ya, green tea matcha. Harusnya sama sih kayak susu-susu biasa ya. Tapi rasanya pasti aku sih suka itu tergantung orang ya. Kalau orang suka memang rasa matcha di kue atau di yogurt ya, dia nggak suka soalnya. Ya aku nggak suka kalau matcha mau diapain ya, dibikin apapun nggak tahu, pahit. Menurut aku pahit aja. Ya kalau kasih gula nggak pahit. Cuma tetap ada rasa pahitnya. Aduh, susah malu kan. Berarti nggak boleh makan. Boleh. Oke. Wah. Ini lebih enak daripada di Bali loh.
Bali enak. Ini lebih enak. Mau coba? Oh, nyoba. Ini 5.000 sih satu. Agak mahal, tapi memang enak, enak banget. Enak, enak. Sumpah. Ini kok habisin? Kita beli lagi. Jadi ini matchanya nggak terasa matcha sih. Cuma yang warna hijau warnanya ini. Warnanya aja ya. Mungkin, enak. Coba ini kayak kayak coklat gitu. Coklat. Coklat beneran, bukan kayak ini. Oh iya, ini udah enak. Enak. Ya, coba giniin, gigitin. Lembut banget. Iya kan? Enak banget. Lembut banget. Berapa harganya? 5.000. Oh, 5.000 worth it lah. Beli aja buat yang. Tapi mungkin agak mahal, tapi memang untuk rasa enak. Enak banget. Ya kan? Enak. Tambah ya? Gak apa-apa. Oh. Gak apa ya? Coba makan aja. Iya. Yeah. Oke. Okay. Apa lagi? Aku tadi berarti glukosa boom. 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 Boom boom boom. Ayo gimana? Gokil, enak banget. Serius. Wah. Enggak semua enak banget, tapi kebanyakan enak. Ya, penutupnya tadi boom. Ya. Ya, penutupnya kayak boom. Cherry di atas kue. Ya. Beli lagi dong. Oke. Aku juga tadi mau beli nih. Aku nanti mau beli nih, kamu mau beli paya. Ya. Tambahin. Jadi beruntung banget tadi keluar ya. Ternyata di bulan puasa itu makanannya asik, bervariasi. Tadi si Maria udah bilang ke aku, aku enggak mau cari gorengan ya. Ya. Ya udah enggak apa-apa. Terus kolak kan udah pernah ya. Ya. Cari pokoknya cahi yang aku belum pernah coba dan menarik buat aku. Menarik. Nah, ini semua. Di bulan puasa banyak banget makanan-makanan menariknya ya. Kalau kita coba cari-cari ya, masih banyak. Banyak. Ini ada di mana-mana. Oke. Oke, mungkin itu aja ya video kita hari ini. Coba-coba makanan di bulan puasa ya. Seru banget dan enak banget. Semoga jual enggak hanya di bulan puasa. Tadi memang ada beberapa yang kamu bisa cari di pasar tradisional. Oh, oke. Tapi harus mas-mas lagi. Oke, itu aja video dari kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.